pemeriksaan berkas-berkas surat kuasa dan tentunya sudah clear semua, jadi kita akan lanjutkan ke mediasi. Tadinya hari ini nanti akan diundur, nanti ada mediasi lagi waktu dan jadwal kembali. Dan kami juga sama. Ya, mudah-mudahan kan masih ada mediasi sebulan ya. Nanti kita lihat aja ke depan gimana. Tapi ya, untuk beberapa hari ke depan kan jabatan untuk Ridwan Kamil pihaknya tergugat ya, habis gimana? Ya, tapi sementara kan memang hari ini beliau masih menjabat gubernur, jadi sesuai dengan keadaan hari ini. Kuasanya kan masih tanggal 3 Agustus.